adalah vaksinasi tahap kedua setelah sebelumnya kami melaksanakan vaksinasi tahap pertama. Selain melaksanakan protokol kesehatan 5M yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi kegiatan, juga vaksinasi sebagai salah satu cara untuk mencegah atau menangani COVID-19. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada nakes yang sudah hadir di sini sehingga bisa berjalan lancar. Kemudian saya ingin juga menyampaikan mohon dukungan masyarakat di dalam mensukseskan program-program pemerintah yaitu vaksinasi. Ayo masyarakat Jawa Timur datang ke gerai-gerai yang dimiliki oleh pemerintah di puskesmas maupun datang ke tempat gerai-gerai vaksinasi Polri ataupun BNI. Harapannya seluruhnya bisa divaksin. Ayo laksanakan vaksin untuk jaga kesehatan kita semua.